Pertahanan Terengganu FC, Matheus Tinvoorden, diperkenal secara rasmi sebagai pemain baru bagi HNK Gorica. Bek kacukan Belanda Indonesia itu menyertai Terengganu FC pada awal musim ini dari kelab Uzbekistan, Partako, bagi memperkuat benteng skuad Sang Penyu bersama Syahrul Nizam. Walau bagaimanapun, isu kecederaan lutut yang menimpa Tinvoorden memaksa pemain berusia 31 tahun ini hanya mencatat 4 penampilan bersama Terengganu FC dalam kempen Liga Super. Menerusi satu hantaran di platform media sosial HNK Gorica, Tinvoorden telah diperkenalkan secara rasmi sebagai rekrut terbaharu setelah lebih setahun meninggalkan pasukan. Setahun dan tiga bulan selepas mengucapkan selamat tinggal kepada rakan sepasukannya dan meninggalkan HNK Gorica, Stin yang kami sayangi sekali lagi menjadi sebahagian daripada pasukan, ujar pihak kelab berkenaan. Untuk rekod, Tinvoorden pernah menyarung jersi HNK Gorica pada musim 2019 sebelum memilih untuk berkelana ke Uzbekistan bersama Partako pada 2023 sebelum ke Malaysia setahun kemudian. HNK Gorica kini menduduki tangga ke-8 Croatian Premier League, HNL, setelah mengutip 8 mata dari 9 aksi hasil 2 kemenangan, 2 keputusan seri dan 5 kekalahan.